belakangan ramai tuduhan ke Inulda Ratista menyindir pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sebelumnya, Inul menyentil artis yang berakting lebay karena menipu fan dengan konten demi uang. Tulisan panjang Inul yang menyentil perihal artis yang berakting lebay menipu fan dengan konten untuk mengumpulkan pundi uang. Unggahan Inul ini pun dituding menyindir pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar yang belakangan memang sering mengumbar kehidupan pribadi mereka. Meski Inul sendiri menganggap kalau tudingan itu merupakan fitnah, masih ada saja yang menyinyiri dirinya di media sosial. Inul pun kembali menegaskan bahwa apa ia tulis di sosial media kerap disalahartikan. Dalam bahasa Jawa, Inul pun mencurhatkan tentang perjalanan hidup serta karir yang dijalaninya. Dikatakan Inul, semua proses yang terjadi dalam hidup tidak mungkin ia ceritakan semuanya. Lantaran tidak semua orang bisa mengambil sisi positif dari apa yang ia ceritakan. Terakhir, Inul pun menegaskan bagi yang tidak menyukainya bisa langsung meng-unfollow Instagramnya. Sing ora senang mongo silakan unfollow, gak usah ngomong. Sing senang mongo sini tak perlu dengan cinta dan sayang, pungkas Inulda Ratista. Menanggapi hal ini, Soimah yang kerap membela mati-matian Lesti Kejora dan Rizky Billar pun ikut bereaksi. Nyatanya, Soimah tampak tidak menganggap kalau Inul sengaja menyindir Leslar. Soimah bahkan membenarkan apa yang diungkapkan Inul dalam unggahan yang dibagikannya tersebut. Emberan say, kata Soimah menanggapi postingan Inul. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.